Selamat pagi pemirsa, Breaking News 19 kembali menyapa Anda dengan berita terpercaya dan teraktual bersama saya, Vicky Zulfana Fiza, dan inilah beritanya. Warga Kecamatan Candimulyo di tengah masa panen durian mewujudkan suatu kegiatan, yaitu Festival Durian. Sebanyak 19 gunungan yang berisi durian dikirap di dalam acara itu. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, sejak Jumat 16 Maret 2018 hingga Minggu 17 Maret 2018. Durian telah menjadi ikon wilayah Candimulyo dan kegiatan festival ini digelar sebagai ungkapan syukur atas nikmat Tuhan berupa potensi alam yang berhasil mengangkat kawasan tersebut menjadi lebih baik dalam segala bidang. Selain sebagai media promosi, kegiatan ini juga mengena dari berbagai aspek seperti ekonomi dan pariwisata. Diharapkan warga tetap menjaga pemeliharaan durian agar dapat menurunkan angka kemiskinan di wilayah Candimulyo. Baik, itulah tadi kemeriahan dari Festival Durian Candimulyo. Berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Vicky Zulfana Fiza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.